Okay, kalau ada dengar masuk sound sikit-sikit kan, sebab ada superhero duk tengok Upipin, jadi abaikanlah, cuba fokus dekat suara medium saja. Okay, kita share screen dulu. Boleh dengan jelas lah suara medium. Suara medium tak jumpa mic. I jumpa headphone je. Mic dekat ofis lupa bawa balik. Boleh ya? Okay, thank you. Okay. Boleh nampak? Medium buka PDF melalui kami ni. Nampak soalan tak? Okay. So kita akan tengoklah first question dan kita sambil-sambil tu kita revision lah. Kita maksudnya kita tengok cara menjawab dan kita bincang soalannya. Ada apa yang tak faham, you boleh ajukan terus soalan, tanya macam mana, kenapa macam ni, kenapa begitu, kenapa tak begini kan. Okay. So kita tengok soalan yang pertama. Draw a flowchart to solve the following problem lah. Okay, so dia bagi. Kecil ke? Kita perlu besar ke sikit? Okay. Display multiplication numbers of 3. Multiplication numbers of 3 ni apa maksud dia? Apa maksud dia? Apa maksud dia multiplication numbers of 3 ni? Penerangan nombor 3. Maksud, macam mana? Boleh? Nombor yang boleh dibahagi dengan 3 sebenarnya. Nombor apa kita panggil? Bukan apa lah kita panggil? Hasil darab. Ya, hasil darab. Gandaan 3, madam. Gandaan 3 ke? Gandaan 3. Gandaan 3. Ya, yeah, kita panggil gandaan 3 ya. Maksudnya nombor tu dia boleh bahagi 3 tu dapat berapa. Kan? Dengan tepatlah, tak ada baki. Tu maksud dia. Nombor gandaan 3 lah kan. Okay. Eh, madam pun tak ingat dah. Dalam matematik kita panggil apa? Sama ada factorize ke kita panggil nombor ni. Maksudnya nombor tu kalau kita ambil satu nombor tu, dia boleh bahagi 3 tanpa baki lah. Kan? So, dia nak display multiplication numbers of 3 from 50 to 300 and add the total of the numbers. Dia suruh add the total ni, maksudnya dia suruh total up lah. Dia suruh jumlahkan nombor-nombor tu, nombor-nombor yang boleh dibahagi dengan 3 tanpa baki tu. Kemudian display the total added numbers. Sebenarnya dia suruh display lah kan. Itu sahaja. Display total. So berapa dia punya output? First dia suruh display nombor yang boleh dibahagi dengan 3 tu dari 50 ke 300. Azan ke? Tunggulah sekejap. Okay, bagi laluan azan. Azan sekejap. Thank you.
Okey, kita sambung lah. So kita dah baca soalan. So apa yang dia nak apa kita punya soalan ni asalnya suruh lukis pocat lah, tapi kita akan tengok dua-dua. Media akan tunjukkan dua-dua macam mana sudoku dan juga flowchart lah untuk penyelesaian masalah ni ataupun problem, solve problem yang dinyatakan lah. Okay, first kali ini adalah repetition lah. Kan? Bila kita tahu saja dia kena buat berulang lah. Maksudnya berulang lah ni. Kan? Proses tu proses yang diulang. Dan kita tahu apa jenis repetition ni. Repetition kita dah belajar ada dua kan. So yang ni jenis apa? Yang mana ni? Repetition yang part apa ni? Siapa tahu ni? Dia suruh kita display nombor-nombor yang boleh dibahagi dengan tiga lah. Nombor-nombor gadat tiga dari 50 ke 300. Jadi macam mana? Apa jenis repetition ni? Repetition type apa ni? Control structure apa yang yang terlibat ni? Apa dia? Counter control. Of course lah, ini counter control kan. Kita dah tahu dah berapa kali ataupun limit dia kan. Dia akan buat sehingga ada limit dia. Limitation dia adalah nombor 300 ni kan. Mungkin kita tak boleh jangkakan lah berapa kali dia nak buat kan. Berapa kali pengulangan tu, tapi kita boleh tahu dia akan berhenti bila sampai nilai I tu ke 300 kan. Okay. So kita akan cuba buatlah. Okay. So kita buat sudoku dululah. Paling mudah kita buat sudoku dululah. Kita sure sudoku dia macam mana, kita baru kita lukis flowchart. Sebab selalunya sudoku ni laju kita nak buat kan. Sebab kita tulis sahaja line by line kan. Compare tu flowchart. Jadi kita kena pastikan kita boleh tulis sudoku dulu dengan betul, dengan tepat. Baru kita lukis shape yang terlibat. Okay, so start. Kalau ini adalah repetition jenis counter control. So apa yang kita kena buat? Kita kena start dengan I lah, counter lah. Dia tak semestinya kita guna I, you boleh guna perkataan counter, you boleh guna A, you boleh guna I, kan? Boleh. As long as you understand macam mana kita nak wujudkan I, C, U, kan? I maksudnya initialization, syarat pertama lah untuk kita punya counter control ni, I initialization, yang mana yang madam sedang buat sekarang lah. I kita akan start dengan nombor berapa? Siapa tahu kita akan start dengan nombor berapa? Silah 50 kan? Ada yang nak tanya ke kenapa 50? Silah sebab dia bermula kan, dia suruh cari nombor yang boleh, yang nombor gandaan 3 dari 50 kan, dari 50 hingga 300. So I kita mesti start dengan 50. Okay, kemudian barulah kita akan guna control structure. Structure yang kita akan guna adalah Y lah kalau repetition. Okay, Y apa kita punya condition? Pakai sendiri, pakai sendiri. Okay, ke sana. Pergilah pakai. Okay, so while I condition dia akan while I less equal to from 50 to 100. Maksudnya hingga 300. So 300 pun termasuklah. Kan? Kita kena semaklah sehingga nombor I adalah
300. Okey. Ah, yang tu kat depan. Bukan. Okey. So what I less and equal to 300. Then apa yang kita kena buat? Okey. So kita dah ada I initialization, kita dah ada condition. So kita kena buat apa? Kita nak semak sama ada nombor tu adalah gandaan 3, boleh dibahagi dengan 3 ataupun tidak. Apa yang kita kena buat? Mestilah ada semakan. Semakan apa? Kita guna apa? Control structure apa? Mestilah ada if lah kan? Ha, so if apa? Kita akan semak lah I. Macam mana kita nak semak dia adalah gandaan 3 tanpa tanpa baki. Dia boleh dibahagi dengan 3 tanpa baki. Ha, guna guna function apa? Reminder. Ha? Reminder. Apa dia? Reminder. Yes. Reminder ke modulus kita guna? Reminder tu baki kan? Kita akan guna modulus lah, modulus. Ha, itu. Ini bukan persen lah dalam problem solving. Ini adalah modulus. Modulus maksudnya kita akan tengok semak baki dia kan. Semua dah belajar kan dalam kelas ni kan dengan cara masing-masing kan. So kita semak guna modulus lah. Kalau reminder dia kosong, maksudnya dia adalah nombor gandaan 3. So kita nak modulus dengan apa? I nak modulus dengan apa? Mestilah 3. So I modulus 3 equal to 0. Ha, kalau dia true, dia adalah gandaan 3 kan. Ha, macam kita semak even number lah. Kalau number atau I tu divide by, modulus 2 equal to 0, maksudnya dia adalah nombor even number kan. Even number lah, nombor gandaan 2. Okay. Biasalah kelas kat rumah kan. Kita ada superhero ni ha. Superhero apa? Siapa superhero? Abel. Abel. Ha dah, lagi pergi pakai. Kau kata apa? Ha, pakai. Kata apa? Ha, kata kawan-kawan. Apa? Kawan mok. Dah cepat pergi pakai sana. Okay, so kita buat condition untuk if I modulus 3 equal to 0. Kalau dia true, apa yang kita buat? Apa yang kita buat? Dia suruh apa sebenarnya? Dia suruh apa sebenarnya? Display kan? So kita kena display lah nombor tu. Kalau nombor yang pertama tu, contoh I50 kan, 50 tu dia modulus 3. True or false? Kalau true, kita akan display nombor 50 tu. Display I tu kan. So kita akan print I. Kita akan print counter tu. Kalau dia false, kita tak print. Kalau dia true sahaja, kita print I ataupun display I. Kan? Ha, mana-manalah. Display pun boleh. Display I. Okay? So kalau dia false, kita tak buat apa-apa kan? Ha, kita terus sahaja. And if lah. And kalau false, kita tak buat apa-apa. Dia single if sahaja. Kalau dia true sahaja, kita display I. Lepas tu kita buat apa? Oh sorry, sebelum ni kita buat apa? Ha, kita nak total kan? Ha, jangan lupalah sebelum kita end if tu, kalau betul nombor tu, nombor gandaan 3, kita display nombor tu, kemudian kita cari total kan. Total plus apa ni? Lalu pelajar keliru ni. Total plus number ke, total plus integer ke, total plus one ke, total plus apa? Ada yang boleh jawab? Total plus? I. I ya.
for sure lah total plus I. So bila kita guna total ni, kita juga perlu initialize dia kan. Total kita set dia to 0. Okay. So total plus I barulah and if kan. Baru selesai and if apa yang kita buat. Kebanyakannya dah tahu kan. Apa yang kita buat? Selesai if apa yang kita buat. Ini adalah counter control. Apa yang kita belum buat lagi. Kita dah buat I, kita dah buat C condition, kita perlu print U. U apa dia? Counter update. Siapa tadi nak masuk tadi? Oh, tak ada dah. Huh? Counter update. So I plus one. Plus one. Counter update C, U. So I tadi initialization dah, kemudian condition dah. So baru kita punya ICU untuk counter control lengkap. I plus one. So bila dia berubah sahaja I, dia akan semak kan. I masih lagi kurang sama dengan 300. Kalau dia true, dia akan semak. Adakah I modulus 3 equal to 0? Kalau dia true, dia akan display I dan total up. I tadi masuk dalam total. Kemudian dia akan buat lagi counter update. Okay. So selesai sahaja counter update bila dia dah buat berulang-ulang sehinggalah dia false. Sehinggalah while ni false kan. So kita akan end while. So bila end while, apa yang kita akan buat lagi adalah apa? Ni output yang kedua, kita mesti display total added numbers kan. So total ni kita boleh display lah. Display ataupun print total. Okay, sebelum kita end. Itu sahaja. Okay, nampak pendek kan? Sudoku kan? Nampak pendek. Tapi kalau dia kita lukis untuk flowchart, markah dia 8 markah. 8 markah. Sebab selalunya marks allocation untuk flowchart akan lebih berbanding dengan sudocode. Sebab dia markah dia ada untuk satu untuk flow lines tu, dan yang kedua untuk true false. Dia ada markah juga untuk true false. So kita akan tengoklah macam mana drawing untuk flowchart kita ni. Okey. Oi, dia nak pilih shape tadi. Tak apalah. Okey. Kemudian kita ada start, kemudian kita ada initialization kan. Hitam pula dah. Kemudian lepas initialization, kita kena buat kita kena buat diamond lah. Diamond untuk untuk while ni kan. Okay, senang kan. Guide satu tips lah untuk madam kongsikan lah. Kebanyakan pelajar tu ada madam tengok dah buat kan. Dah praktik benda ni, dah praktis benda ni. Okay, bila kita buat sudocode dan kita nak convert pada flowchart, kita lukis saja shape ni. Shape ni kan. Supaya kita tak terlalai shape apa yang kita akan guna kan. Selalu juga ada pelajar yang salah shape ni. Dan bukan sikit lah. Bukan sikit. Banyak pelajar yang salah shape. Okay. So tips dia mudah saja. Bila kita dah ada, dah tulis sudocode, kita lukis lah. Kita lukis shape yang sepatutnya mengisi setiap perkataan-perkataan yang dalam sudocode kita. Okay, contoh start kita akan guna oval ataupun apa nama dia satu lagi tu. Kan, yang dia rounded rectangle tu kan, round kat tepi dia tu. Okay. Apa dia?
Capsule. Ini dia tak apa dengar lah. Capsule, yes, capsule. Betul, you sebut capsule lah. Betul kan? Ha, okay, so capsule. Maksudnya dia straight kat atas, straight kat bawah, kat tepi dia rounded. Ha? Okay, so shape yang kedua, initialization ni kita akan guna rectangle. So you lukis lah kat tepi tu. Kemudian while. While mesti bersama dengan condition. Ha, so you lukis sahaja shape kat tepi-tepi kita punya kita punya apa ni? Lines dalam sudokod tu. Ha, ni tips lah. Kan? Ha, kemudian kita ada another if kan? So mesti ada lagi satu diamond kan? Ha, kemudian kita ada ni, kita ada output kan? Output yang pertama kita kena display I kan? Ha, so parallelogram. Ha, lukis saja kecil-kecil kat tepi tu. Kemudian kita ada proses. Proses calculation dia ni mestilah rectangle. Kemudian and if. Okay, kemudian kita ada apa ni? Update counter kan? Update counter adalah proses. So kita kena lukis rectangle. Okay. Kemudian last sekali another parallelogram untuk print. Kemudian and capsule lagi sekali lah. Okay, boleh. Ini adalah tips lah yang mana you boleh practice. Contoh, ada juga soalan-soalan yang suruh kita buat conversion. Dia bagi sudokod dalam bentuk ayat-ayat ataupun dalam bentuk sudokod yang macam madam tulis ni. Dan kita kena convert kepada flowchart. So samalah. Lukis sahaja shape yang terlibat, kemudian barulah kita lukis flowchart. Okay, so first diamond adalah while kan? Okay, so while apa yang kita kena isi kat sini adalah and I less equal to 300 lah. Okay, kemudian okay, another diamond, maksudnya okay. Another diamond. Okay. Ini adalah flow line lah. Flow line kita mestilah bersambung antara shape to shape. Mestilah kena. Dan juga kita jangan lupa mesti ada arrowhead lah. Arrowhead. Ini semua ada markah. Jadi mesti setiap kali buat mesti kena semak. Adakah kita complete flow lines dan juga setiap lines kita ada arrowhead. Okay. So ini tadi, mana tadi? Okay, kita punya initialization. I equal to 50, total. Kita boleh buat satu box dia. Total set 0, okay, untuk initialization. Kemudian untuk while, for sure lah kita mesti ada true and false. Ini juga membawa markah. So jangan tinggal. Setiap while yang kita lukis diamond ni mesti ada true and false. So selalunya false kita buat dekat belah sini lah. False dan true kita buat di bawah. Okay, true ni dia akan masuk ke if kan. So if kita akan tulis condition untuk if. Okay, if tadi I modulus 3 equal to 0. Okay, I modulus 3 equal to 0. Lepas tu kita akan buat flow line lah. Okay. Mestinya ada true and false kan. Okay, so kalau dia true dia buat apa? Ini false. Okay. Okay, true dia buat apa? Dia akan display I kan. So kita akan lukis parallelogram.
Okey, saya ingat sikit madam sebab madam pakai mouse sahaja ni. Okey, display eye. So kita tulis. Okey, so kalau dia false, sekejap kan. Kita sambung dulu flow lines ni. Kalau dia false, kita buat apa? Kita tak buat apa-apa lah. Kita masuk balik sahaja flow lines ni. Silahkan. Sekejap lah. Tulis dululah ha, sebab ada dua benda kita kena buat untuk dia true kan. First kali display I, kemudian okay, lepas tu kita akan buat total kan. Total masing-masing buat tak? Kita dah siap dah. Total plus I ya. Okay, so sekarang ni buat flow lines lah. Okay, flow tadi Manda kata kalau dia false, dia tak buat apa-apa, dia turun dan masuk balik kepada main lines lah. Yang kat sini kalau dia through apa yang dia buat, display I, kemudian dia juga akan total. Okey, so dia akan total lah, total I. Total nombor tu. Kalau dia boleh dibahagikan dengan 3. So selesai dia total up, masuk balik yang false ni, barulah kita and if, barulah kita buat buat apa? Counter update lah. Iaitu I plus 1. Boleh follow ke semua? Kita tak yang boleh, tak faham. Boleh ya? Boleh nanti. Okay. So kita buat flow lines. Ini akan bawa ke ke mana ni? Masuk ke I ke masuk ke Y? Masuk ke Y ha? Maksudnya bila I berubah saja, dia akan semak lagi sekali Y. I less equal to 300. Okay, so dia akan buatlah berulang-ulang. Setiap nombor yang bermula daripada 50 tu, dia akan semak. Setiap nombor tu dia akan semak. Sama ada true ataupun false untuk modulus dengan 3 ni. So bila selesai sahaja loop sehinggalah nombor tu 300, dan bila I tu 301, dia akan semak. Kalau dah false, barulah kita boleh print atau display total. Okay. Okay. Display. Okay. Display value ke display message ni? Untuk yang last ni. Display value ke display message? Total ni. Ada juga kadang-kadang value or message? Value. Sebab ada juga kadang-kadang pelajar dia tulis display total tapi dia buat ada apostrophe. Ada yang kiri kanan tu kan, kiri kanan ke atas tu sepasang. So terus jadi salah. Sebab yang kita nak display ni bukan message tapi value kan. Value jumlah nombor yang kita dah total up masa dalam loop tadi. So ini selesailah. And. Okay. So kita nak tengok markah. Kita nak tengok markah. Macam mana dia bahagi yang boleh dapat 8 markah ni. Okay. Mereka conteng dengan
merah lah. Okay. So selalunya initialization ni dapat satu markah. Ha, let's say kita bagi dulu satu markah. Sebab madam tak ada skema. Madam hanya cuma boleh agak lah kan. Yang selalunya lah berlaku sebab masa kita marking, kita tengok macam mana cara dia bagi markah. Selalunya untuk apa initialization ni ada dua benda. So dia dapat satu markah. Maksudnya setiap satu yang kita initialize tu setengah markah. Okay, sini 0.5 untuk I equal to 50. Total 0.5. So dapat satu markah. Okay. Untuk while, diamond while ni shape yang betul dan isi dalam betul dapat satu markah. Okay, kalau you buat shape betul tapi condition dalam tu salah, dapat berapa markah? Separuh. Separuh. Selalunya dapat 0.5. Jadi kalau you completely blank lah, maksudnya tak tahu nak buat condition, you just draw the shape. Draw sahaja. InsyaAllah ada rezeki, dapat 0.5. Kan? Jangan takut. Jangan tinggal kosong. Jangan tinggal kertas jawapan kosong. Kan? Kalau you baca soalan, you rasa, oh ini repetition ni tapi tak tahu. Tak tahu nak buat condition dia macam mana. You just draw the shape. Draw sahaja shape. Ada shape untuk diamond ni, maksudnya dia ada condition. Untuk condition dapat 0.5. Selalunya lah. Kan? Selalunya. Jadi kalau tak dapat pun you tak rugi. Kalau tak dapat, kan? Kalau tak dapat maksudnya you dah cuba sedaya upaya. Kalau tak dapat tak ada masalah. Tapi kalau you dapat, alhamdulillah. Kan? Selalunya ada markah 0.5. Untuk shape, 0.5 lagi untuk condition dalam. So kalau condition kita salah, let's say you buat I less than 300 saja, tak ada equal. So salah lah, kita tak terima tapi dapat markah untuk shape 0.5. Boleh faham lah? Kalau tak faham boleh tanya. Okay, so dapat satu markah kat sini. Sama juga condition untuk if pun ada satu markah. Sama juga, sama. Maksudnya ada shape, betul diamond shape 0.5, condition dalam dia pun 0.5. Okay, kita tengok dulu yang ni. Kemudian kalau dia true, kita dapat display ni. Ini satu markah. Kemudian counter increment ni satu markah. Total ni satu markah. Counter increment satu markah. Last kali display satu markah. Okay, so berapa markah dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Satu markah lagi untuk apa ya? Arrow. Arrow. Maksudnya flow lines. Flow lines kan? Flow lines satu markah. Okay. Satu markah untuk flow. Selalunya setengah dia bagi untuk true false. Maksudnya semua true false you betul. Ada true false ni, maksudnya false dekat sini you tak tertukar kan. False di sini, true di sini, false di sini, true di sini, betul semua dapatlah kan. True false kan, true false ni dapat 0.5. 0.5 lagi adalah flow, maksudnya betul. Flow untuk while betul, maksudnya true dia bagi if. Flow if pun betul, maksudnya flow dapat flow lines lah kan. Flow dapat 0.5 lagi. So total semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan ini. Kalau tiba-tiba pelajar tak tulis T dengan F ni, kan? TF tak tulis sini, TF, dia akan hilanglah 0.5 markah. Dan flow tak ada arrowhead, kan? Tak ada arrowhead, flow, kita tak tahu flow tu pergi mana. Maksudnya tergantunglah
ataupun you buat kan, contoh dari sini naik ke sini, tak ada. Jadi kita tak tahu naik ke turun ke kan. So flow tak ada, dia akan deduct 0.5. Hilanglah, hilang 0.5, tak dapatlah. So kalau tak ada true and false, tak ada flow, hilang satu markah. So dapat 7 markah sajalah. Boleh faham lah? Ada soalan tak? So total 8 markah lah untuk flowchart ni. Boleh? Boleh lah? Clear. Okay. So kita tengok next question. Next question pun samalah, repetition. Repetition jenis apa ni? Cuba baca dulu. Seorang baca. Bagi hilang mengantuk sikit. Kau volunteer baca soalan tu. Tak ada. Tak ada yang suka mic ni. Saya lah, madam. Ikutlah siapa-siapa. Saya tu siapa? Kelas mana? Saya Ilmi dari kelas DFT3. Okey, sila. DFT3. Kelas madam mana semua? Madam Idra. Oh, kelas Madam Idra. Okey, tahniah join malam ni. Okey, baca. Draw a flowchart for a program that asks the user for the number of children in each family. If the number of children is larger than 3, the computer will calculate the total of a large family. When the user enters negative 1, the program will stop and display the total of the large family with the message, family needs MVP. Ni mudah je kan? Kalau kita bercakap je, kita tanya je. Tapi dalam konteks problem solving ni, dalam konteks problem solving, kita seolah-olah program lah. Kita membina program dan program tu akan analyze sama ada satu-satu family tu perlukan MPV ataupun tidak. So macam mana dia nak buat decision family tu perlu MPV ataupun tidak? Syarat dia kalau anak dia lebih daripada 3 orang. So dia perlukan MPV. So MPV ni dia ada macam-macam lah. Dia ada 7-seater, 9-seater, 12-seater pun ada. Ikut keperluan family tu lah. Sebab kalau dia dah anak lebih daripada 3 orang, dia tak boleh naik kereta sedan kan. Kereta yang ada 3-seat lah at the back tu kan. Kereta yang biasa lah, kereta sedan kita panggil kan. Yang ada 5 tempat duduk tu, dia dah tak boleh guna kereta yang jenis itu. Jadi perlukan MPV. Okay, MPV ni dia seat dia lebih banyak lah. Dia bermula dengan 6-seater, 7-seater dan seterusnya lah. Okay, so macam mana ni? Macam mana kita nak buat ni? Dia ada bagi satu hint kan? Apa hint dia? When user enters negative 1. So apa benda ni? Apa ni? The program will start. So ini adalah sentinel value. Apa fungsi sentinel value ni? Dia akan stopkan loop tu dari terus berlaku. Kan? Jadi kita tahu dah kita. Kan ada lagi yang tak tahu apa sentinel value ni? Beda harap dah sampai masa kita tahu apa sentinel value tu kan? Maksudnya loop tu terus berlaku, terus keluarkan terus berlakulah setiap kali family tu masukkan bilangan nombor anak kan, bilangan anak dia, dia terus next family, next, sehinggalah user masukkan negatif 1, dia akan stop. Okay, so apa yang kita kena buat dulu? Of course lah kita kena fikir ICU dia kan. So apa input dia? Input dia adalah number of children lah.
kan, number of children yang jadi input dia. Ha, berapa kali masuk, itu adalah kita tak boleh nak bagi tahu. So dia adalah sentinel control structure kan, bukan counter control. Sebab sentinel kita tak tahu berapa kali dia akan berlaku sehinggalah kita masukkan negative one. Okay, so kita buat sudokot lah dulu. Lebih mudah kan, lepas kita dah tahu ICU. So C dia, ICU pula, IPO dia, I tadi input, number of children. Proses dia apa? Apa dia? Dia akan calculate apa ni? Total of large family. Computer will calculate the total of large family. Ha, kalau dia masukkan number number of children larger than 3, computer will calculate the total of large family. Apa maksud dia? Apa yang komputer kena buat? Decision kan? Dia kena buat decision. Dia akan considerkan itu adalah large family. So at the end dia akan display total of large family with message. Family with message. Display total of the large family with the message family needs MPV. Berapa family yang perlukan MPV? Ha, tu yang madam faham lah. Dia akan total. Contoh family A yang pertama kan, dia bagi tahu anak dia 4. Masukkan 4 number. So dia consider sebagai large family. So computer akan total up. Total up kan. Satu dah. Kemudian masuk lagi family yang kedua. Masukkan jumlah anak dia, contoh 6. Jadi dia akan total up juga lagi kan, tambah lagi satu large family. Kemudian family ketiga masuk 2 sahaja. So dia tak kira kan, dia tak kira sebab dia tak consider itu adalah large family. Okay, boleh faham tak? Boleh mula? Tak ada siapa yang dah siap dah buat? Okay, start. Apa yang kita nak buat? Mula sekali. Kita ada initialization tak? Tak ada. Ya, tak ada lah, ini sentinel kan. Okay, so apa yang kita kena terus? Read number of children lah. Kita guna children lah, read children. Maksudnya children ni mewakili number of children. Kita tak nak type panjang-panjang number of children, nanti kita sendiri yang pening. Jadi kita type saja children. Children ni mewakili number of children. So read children. Okay, kemudian kemudian apa dia? One. Apa pula dia jadi? Okay, kemudian while apa condition dia? Children is apa dia? Equal. Tak jawab, macam mengantuk dah, jangan mengantuk ah. Dia buat Nescafe satu cawan. Children not equal to negative one. Maksudnya bila number of children tu dia masuk bukan negative satu kan, while not equal to negative one, apa yang kita buat? Kita akan if pula lah, semak kan, determine whether the number tu dia consider large family or not. Okay, so if children children
Greater than 3. Kalau dia lebih besar daripada 3, kita akan totalkan, kita akan cari amount, bukan amount, kita akan count berapa family ni. You faham tak? So kita guna family ataupun alah susah ya. Count lah mudah kan. Faham tak? Count equal to count plus one. Boleh? Boleh. Ataupun kita boleh guna family lah kan. Family equal to family plus one. Satu family dah. Satu family dah perlukan MPV kan. Kita nak tahulah berapa family yang perlukan MPV kan. Okay. Family plus one. Okay. Kemudian kalau dia false, kita ada buat apa-apa tak? Tak ada kan? So bila tak ada, kita and if sahaja. Kemudian next kita akan kita akan apa? Read another number of children lah. And read children lagi sekali. Okay. Kemudian sampailah read children, dia akan semak balik. Children lebih pada 3, kita akan add satu ke family. Jadi ada 2 dah family. Begitulah seterusnya sehinggalah user enters negative 1. So bila dia masuk saja number of children tadi, children tadi negative 1, kita akan end 1. Ingat lah, sentiasa aware dengan apa nama ni? Tak ingat dah mana nak sebut ni. Apa nama ni yang start lepas tu read, while, if kena masuk ke dalam, family masuk ke dalam lagi. Tolong siapa? Siapa ingat? Takut Sally. Apa takut Sally-nya? Apa siapa? Gigi duduk sana, duduk sana. Sally tak ada dah. Cepat. Apa dia? Space. Bukan space. Indent. Indentation. Thank you. Indentation. Indent. Sekejap lagi mau. Minum dulu hari. Minum dulu apa-apa. Indentation lah. Superhero dah minta susu dah. Okay. And apa tadi? And while kan? And while? Siapa? Siapa minum susu? Ambillah minum susu. Kemudian bila kita and while sahaja, kita akan display apa? Display ataupun print. Itulah tadi family tadi. Berapa jumlah dia semua kan? Family apa? Display family. Kemudian, mudah je kan? Ada yang tertinggal ke? Betul kan? Display family with the message. With the message, family needs MPV. So apa maksud dia? Maksudnya kita kena letak message dulu followed by value of family tu. Okay, so kena tulis lah family needs MPV is, okay, so tutup dulu family. Maksudnya berapa jumlah kan? Jumlah family yang perlukan MPV. Boleh faham? Boleh lukis flowchart 6 markah. Maksudnya tak adalah susah, tak adalah complicated dia punya flowchart dia kan. Tapi yang penting mesti ada 2 diamond. Diamond untuk while dan juga diamond untuk if. So kat sini,
So kat sini lah, of course lah kat sini kita kena letak capsule. Lepas tu with children ni, ini adalah input kan. Input mesti parallelogram. So kat sini adalah diamond. Allah, diamond magic saya ingat dah. Kan? Lepas tu kita akan ada lagi second diamond for if. Kemudian kat sini adalah proses. Kemudian and if tak ada shape. Kemudian kita ada another rich children ni. Parallelogram. Kemudian last kali display ni adalah output juga parallelogram. Kemudian last kali another capsule. Cikgu, so boleh agak kan? 6 markah kan? So mudah sajalah. Cuba draw cepat-cepat. Okay, so first kali adalah kan? With children, kemudian akan ada diamond. Herohid jangan lupa. And kemudian ini adalah true false. Lalu kita false kat sini, kita true kat sini. Kemudian bila true apa yang kita buat? Kita akan ada diamond untuk if kan? Ni if ni. Kemudian kalau dia true apa yang kita buat? Okay, arrowhead jangan lupa. Kalau dia true, kita akan buat kita akan count lah kan? So kat sini adalah proses. Kemudian lepas kita count, kita akan okay, so kat sini false, kita tak buat apa-apa kan? Tak buat apa-apa, dia akan masuk balik ke sini. Lepas tu barulah kita empty dan kita akan ada read children input kan. So bila lepas read children ni, bila children number of children masuk, kita akan semak balik while. Abang duduk sana kan? Duduk sana. Okay. Boleh. So kalau while kita and while tadi, kita akan ada ni. So dalam ni pun kita kena tulis macam yang soalan nak lah kan. With the message family mix MPV kan. Tutup dulu baru kita sambung dengan value. Okay. So kat sini habis lah. Okay. Boleh? Jangan lupa arrowhead. Okay. So markah macam mana? Ini boleh isi tak? Masing-masing isi lah kan? Sama saja. Yang first ni input read children. Kemudian second diamond ni children not equal to negative one. Kemudian kita ada if children greater than 3. Okay. Kemudian kita ada family plus 1. Set the family. And kemudian read children. So yang false ni kita masuk saja kepada main flow kan. Kemudian kita lupa arrowhead. Okay. Ini pun arrowhead kan. Lepas tu dia akan berulang lah sehinggalah negative 1 masuk, dia akan false dan dia akan display output family needs MPV. MPV is value followed by value. Boleh faham? So markah macam mana? Tadi dia ada 6 markah. So macam biasalah, sini 1 markah, condition 1 markah, condition untuk if 1 markah, total apa, count ni 1 markah. Sini read children lagi 1 markah. So berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk display 6 markah. So kat sini dari segi marks allocation, true false tak ada markah. Tapi kalau kata you tak ada true false atau flow line you tak complete,
maksudnya tak ada arrowhead, dia akan deduct. Ha, ni contoh tak ada markah, tapi okay, kalau tak dapat, dia akan tolak kan, flow line, true false, tolak 0.5 markah. Kalau tak ada lagi flow, flow maksudnya tergantung ataupun true false you salah. Salah flow ni, flow ni you tak naik ke atas, you terus turun ke bawah kan. Ha, tolak lagi 0.5. Tu contoh-contoh pemarkahan lah kan. Ha, dia tak bagi tapi dia potong. Maksudnya dia penalty. Ha, penalty. Jadi kena selalu sema. Bila selesai sahaja kita lukis flowchart, kita tulis kat tepi, kat soalan tu pun tak apa. Tulis true false kan. Ha, kita tulis. Kita dah buat ke tidak true false? Ha, kalau kita buat, kita check sahaja. Tick kan. Kemudian kita tulis juga flow kan kat bawah. Tak ada masalah. Dekat tempat ruang contoh ni kan, soalan tu ada kotak kan, selalu dia ada akan bagi kotak big square lah, kotak besar untuk ruangan jawapan. So you tulis je kat tepi soalan ke, maksudnya semakan. Bila kita dah buat true false ada, kita tick. Flow kita cantik dah, elok, ada arrowhead semua, kita tick. Barulah kita pergi move to the next question. Boleh faham tak? Nak juga. Boleh faham kan? Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan? Hello, madam. Madam ready berapa soalan ni? Okay, kita tengok next question lagi. Madam ready 4 soalan. 3 soalan. Boleh ke? Boleh teruskan lagi? Soalan ketiga? Boleh, madam. Okay. Yang ketiga, write sudokod. For a program that finds sum of squares of the first 30 integers. First 30 integers, find sums of squares of the first 30 integers. Apalah soalan ni suka tanya pelik-pelik kan? Bukan suka tanya pelik-pelik. Ini level of your IQ kan? Barulah sesuai. Okey. Barulah sesuai dengan level metri kan? Kalau dia setakat tanya first 5 integers, tak bolehlah nak bagi 7 markah ni. So mudahlah. Kita buat sudokod kan? Dia nak sudokod, kita buat sudokod. Maksudnya apa yang dia nak? Kita kena tambah nombor yang dah di square kan? Nombor-nombor ni contoh dia bagilah. 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2 ni kita nak total up semua. Kemudian dia nak display apa? Display average kan? Dia nak display average. Okay. So kita start. Buat apa? Apa yang kita kena buat dulu ni? First 30 integers. 30 integer yang pertama. Dia start dengan 1, 2, sampailah 30 kan. Jadi apa? Ini adalah counter control structure. Okay, counter control structure. So kita bermain dengan I lah. I kita akan start dengan 1 lah kan. Dia start nombor yang pertama kan. I start dengan 1. Kemudian kita ada apa lagi? Sum kan? Sum of squares. Okay. Jadi kita akan ada sum. Okay. Kita teruskan lagi. Terus while. While. Apa condition dia? I is less equal to 30 lah kan. 30 integer pertama kan. Jadi bermula dengan 1 sampailah 30. Okay, I less equal to 30. Apa yang dia buat kalau true? Dia buat apa? Dia cari square dulu lah. Kuasa 2 kan. Kita tak boleh buat 1 kuasa 2 macam tu dekat problem solving. Kita kena wujudkan 1 kan, square
Ha, barulah kita. Ha. Cuba apa? Nombor apa yang kita nak square ni? Kita nak square nombor apa? Nombor yang dari user ataupun nombor yang dah ada dalam kita punya penyelesaian ni? Kat mana nak ambil ni? Nak square apa ni? Hmm? Macam mana nak cari square ni? Last? Ha, siapa ada idea? Oh. Oh. Ha, kita nak guna apa ni? Cepat. Kena I lah. Lah Medel tanya Medel lah jawab. I multiply tu? Multiply by 2. Ay, pasal apa pula nak multiply by 2? I multiply dengan I lah. I square kan? Kenapa pula nak darab dengan 2? Power of me. Square ni power. Kuasa. I multiply to I. Darab diri sendirilah. Satu kuasa dua maksudnya satu darab satu kan? Tambah dua kuasa dua. Dua darab dua kan? Am I right? Yes. Jangan tertukar. Jangan tertukar I pergi darab dengan dua belah. I darab I. Itu jawapan untuk square. Kalau cube. I darab I. Yes, exactly. I darab I. Maksudnya kan? Barulah I kuasa tiga. Okay, so kita follow. Terus square, kita cari square. Kemudian kita buat apa dengan square ni? Kita cari sum kan? Sum. Kita sum lah square tu. Maksudnya I yang pertama adalah satu kan? So satu darab satu. Dia jadi square net value dia. Kemudian kita nak masukkan dia dalam sum. Kan? Jadi sum plus square. Betul tak? Jadi bila loop yang kedua, I akan jadi 2 kan? 2 kuasa 2. Maksudnya 2 darab 2. Jadi square. So square tu kita akan masuk dalam sum. Boleh faham tak? Tadi yang pening dah. So sum mesti add dengan square. Jumlah lah kan? Jumlah lepas tu dia update sum lah. Maksudnya ingat ya, proses dalam problem solving dia akan bermula di sebelah kanan dan akan update value di sebelah kiri. Jangan baca, jangan faham sum equal to sum plus square. It's wrong. Sebenarnya kita kena baca sum plus square is update to sum or set to sum or assign to sum. Itu cara baca dia. Sum tambah square akan menjadikan sum. Akan dijadikan sum. Ayahnya nak sebut BN kan. Sum plus square is assigned to sum. Maksudnya dia akan update nilai sum yang sebelum ni. Boleh faham ah? Okey, selesai dia masuk dekat sum, kemudian dia buat apa? Dia akan update value lah kan? Betul tak? Dia akan update value. So I equal to I plus 1 lah. And kemudian dia and 1. Oh, siapa baru masuk ni? Nak habis lah ni. Okay. NY. Lepas NY sahaja, apa yang kita buat? Ni, display the average. Macam mana nak cari average ni? Postlah kita kena buat another process kan? Kena kira dulu average. So nak kira average,
Sum divide by 30. 30. Kan? Tahu lah sebab dia kata dah 30 nombor yang pertama. So 30 nombor lah. Barulah kita boleh tahu dia punya average kan. Then last kali print average atau display average lah. So N. Okay. So kita akan, kita ada I. Oh sorry. Okay, kita ada I kat sini. I initialization. I. Okay. I initialization. Kita ada C untuk condition. Ni condition. Dan kita ada U. Haa, cukuplah syarat dia kan. Cukup syarat dia untuk counter control kan. I, C, U. Okay, so kita tengok markah dia, markah. Haa, markah dapat berapa ni? Haa, selalu 7 markah. Haa, kat sini initialization ni dapat 1 markah. Condition 1 markah. Kan? Haa, ni proses ni, ini 1 markah, ini 1 markah. Counter update 1 markah. Kemudian, kira average 1 markah, output 1 markah. Oh, panjang tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup 7 markah. So, markah yang pertama ni 1 markah, ada 2 benda kan? Kita initialize kan? So, kita kalau tak ada 1, lupa nak initialize sum tu dapat setengah lah. Dia bahagi 2 lah kalau ada 2 benda kan? 1 markah ni setengah-setengah. Ni tak ada flow line kan? Tak ada flow line. Tapi indentation eh. Contoh kalau you tak letak and while, kemungkinan besar dia akan didang. Walaupun pada asalnya dia tak ada markah pun and while ni. Tapi kita lupa tulis and while ataupun repeat kan? Kita ada setengah-setengah bersyarah ajar repeat kan? Repeat until 30 kan? Repeat until while equal to 30. Pun boleh juga. Tapi kalau kita tak tulis benda tu, kemungkinan besar markah akan ditolak setengah. Kan? Okey, boleh. Ingat juga untuk keyword. Keyword. Contoh print average. Kena tulis. Kalau 1 markah, contoh you tak tulis print. You tulis average saja. Memang niat kita memang itu output lah. Niat you kan? Tapi niat tak ada, tidak diikuti dengan keyword. Maksudnya boleh hilang setengah markah. Boleh didak lah. Pemeriksa boleh potong markah, setengah markah. Walaupun dia sudoku tak ada flow line kan, tak ada true false kan. Tak ada markah kat situ tapi dia boleh didak. Kalau kita tak ada and while, contoh kita tak ada and if. Tak ada and while, tak ada and if, boleh potong markah. Ada soalan nak tanya? Untuk repetition ni. Kena sentiasa apa kita panggil? Practice lah, practice. Practice. Praktis. Maksudnya lagi banyak soalan kita buat, lagi kita boleh nampak pattern tu. Macam contoh flowchart kan. Bila kita selalu buat, kita boleh nampak pattern dia. Pattern dia pergi naik ke atas, fall sebelah sini. Ada setengah dia fall, dia bawa ke sini, dia turun ke sini, dia masuk sini kan. Dia letak end dekat sini. Tapi kita boleh tahulah pattern dia macam mana. Maksudnya kalau repetition, mesti akan terhasil satu gelong ni. Pengulangan ni. Repetition ni. Dia ada ulang ni sehinggalah condition dia false. Okay, ada soalan tak? Ada soalan ke tidak? Tak ada. InsyaAllah boleh jawab ke? KSPM. InsyaAllah. Banyak-banyak bertanyalah kalau perlu consultation, contact. Jangan anggap minggu ni minggu cuti ya. Walaupun
untuk pensyarah di gazette dan maksudnya masih cuti, tapi pensyarah tak pernah cuti dari menjawab soalan-soalan, kemusykilan, kekeliruan. You tanya, tanya saja PM ataupun kalau perlu begini, tanya madam, tanya sir, bila saya boleh konsult. Konsult tak perlu lama, tak perlu pun sampai 1 jam, 2 jam kan. Depends on pemahaman you. Kalau you cepat faham, cepatlah habis kan. Ada setengah tu yang PM madam tanya, madam tak faham lah kenapa condition kita kena ni macam ni. Terangkan sikit je pasal condition terus faham. So selesai lah consultation dengan pensyarah. Kan? Ada tu bagi tanya soalan. Madam kalau soalan macam ni, kita perlu tengok kat mana dia sentinel ke dia counter control. Pensyarah akan guide you. Sebab pensyarah semua adalah pemeriksa. Cuma kita tak periksa kertas anak murid sendiri kan. Kita periksa pelajar kolej lain. Jadi you jangan risau. Pensyarah memang tahu cara nak memberi markah. Tanya dan tanya sehinggalah you confident untuk jawab dan dapat semaksimum mungkin. Dan kita cuba kurangkan kecuaian, kurangkan kecuaian-kecuaian masa melukis flowchart dan juga menulis sudokod. Pastikan sudokod kita ada indentation. Maksudnya start dengan end mesti sama indentation dia. Kemudian apa yang ada dalam block while mesti ke dalam intent dia. Apa pula yang berada dalam block if mesti ke dalam lagi indentation dia. Okey? Boleh faham? Ada soalan lain? Ada yang nak bertanya ke boleh boleh chat juga. Kalau ada yang chat, kalau ada yang nak type tu boleh madam cuba baca lah soalan-soalan. Atau kalau nak terus sajalah on mic tu tanya saja nak tanya apa. Kalau tak ada kita boleh stop kat sini sajalah kan. Ada soalan tak? Makin jelas ke repetition ataupun masih keliru ataupun lebih keliru? Cuba bagi feedback sikit, madam nak tahu. Sekurang-kurangnya kalau masih ramai lagi yang keliru, kita adakan klinik lagi ke atau sesi-sesi perbincangan sebegini? Atau macam mana? Atau dah jelas? Yang dah jelas, alhamdulillah. Yang dah faham, dah mahir sangat dah, alhamdulillah. Satu advantage untuk you, maksudnya you dah mencapai kita panggil learning outcomes lah, objektif subjek ni. Tapi kalau ada yang masih lagi buat kecuaian-kecuaian apa, mistakes kan, lupa indentation apa semua, kena keep practice lah. Kalau tak ada soalan, PM pensyarah masing-masing, minta soalan. Cuba minta soalan dengan pensyarah, cuba buat. Snap, hantar pada pensyarah balik. Betul ke tidak, madam, sir, saya buat macam ni. Kan? Jangan dapat soalan senyap je terus. Mesti ada feedback kan? Mesti ada feedback. Pensyarah bagi soalan, kita buat. Kita hantar. Kalau pensyarah suruh hantar. Kan? Okay, kalau tak ada soalan lagi, kita stop kat sini sajalah. Madam mohon maaf kalau ada yang tersasul, tersilap, apa-apa tu. Boleh rujuk balik, boleh PM madam ataupun tanya balik pensyarah kalau masih keliru. Okay? Sehingga kita jumpa lagi untuk sesi-sesi akan datang. InsyaAllah kalau ada masa, madam cuba buat malam ke pagi ke sesi-sesi untuk perbincangan pagi, soalan. Pagi. Boleh suruh pagi. Bangun pagi tak? Bangun. Ya ke pagi? Okay. Kalau tak ada apa-apa, kita stop kat sini sajalah. Kita jumpa lagi untuk next session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, madam. Thank you, madam. Okay.